ini kepiting besar. Tuh lihat tuh. Jalan-jalan di Tuban Kota. Siapa yang sudah keliling Kota Tuban wajib mampir melihat wisata-wisata di Tuban. Salah satunya yaitu Lenteng Kwan Sikdio. Ini patungnya yang jadi kontroversi kemarin, yang tingginya 30 meter. Lihat dia di belakangnya. Ini patungnya sudah dilihat dari dekat, besar ya. 30 meter panjang tingginya. Banyak sekali anak-anak muda yang kalau sore hari juga turis-turis dari berbagai kota, bahkan dari mancanegara banyak yang datang di sini. Silakan jalan-jalan selain melihat Lenteng Kwan Sikdio, jangan lupa mampir ke Tuban, mampir ke Batik Gedok Tuban di Kerek. Deket kok jaraknya dari Tuban ke Kerek itu cuma sekitar 25 km. Di sini di Tuban itu selain ada Lenteng Kwan Sikdio, ada makam Sunan Bonang, ada Gua Akbar, dan ada banyak lagi air terjun yang bagus di Lirip, banyak sekali Buangerong dan lain sebagainya. Selamat berkunjung ke Kota Tuban, dan jangan lupa sekali lagi untuk mampir ke Batik Gedok Sekar Ayu di Tuban, di Kerek tempatnya. Terima kasih. Nah, ini yang ada di dalamnya, karena tempatnya sangat besar, katanya terbesar se-Asia ya. Coba deh buktikan sendiri, ini bagus sekali di dalamnya. Ada patung-patung, saya nggak tahu patungnya namanya apa, tapi bagus banget. Nanti aku mau ke jembatan. Rasanya kita seperti di negeri Cina ya, indah banget. Burung-burungnya, burung gerejanya juga buahnya. Nah, di atas air, di bawah ini ada ikan-ikan kecil, ada di bawahnya ikan-ikan kecil banyak banget, rasanya kerasan kalau di sini. Suasananya bagus sekali. Oh, yang kelenteng yang di depannya ada gambar lilinnya, ada patung lilinnya besar, kepiting besar belum dilihat ya. Yuk kita masuk ke sana.
makan. Di sini ada makanan gratis. Monggo yang mau mencicipi masakan gratis di sini silahkan bagi. Terima kasih Ibu ya.